Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi A ternyata berteman dekat dengan anggota buruh sergap atau buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya A pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aep merupakan teman lama dari anggota buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor milik anggota buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aep pun sempat mengadu ke buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota buser tersebut. Hingga akhirnya anggota buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.